Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, di dalam video kali ini, nah, suasana hujan. Hujan siang hari ya. Hujan. Jadi kalau hujan itu cocoknya kita apa ya? Makan. Hujan. Jadi hujan mulai time berapa? 11 ya. Sampai ini time 1 masih hujan. Di macam apa ya, cerita dulu macam di Malaysia ya. Dulu kalau hujan itu ya senang ya. Kalau di Malaysia hujan kita tidur ya kan. Siang kita tak kerja itu senang. Jadi salah satu yang mengingatkan saya senang ya, di Malaysia itu hujan. Apalagi kalau hujannya itu mulai dari apa, subuh ya. Mulai dari subuh hujan, langsung kita tidur. Mulai bersuara sengnya ini. Apa lebat lagi hujannya. Lebat lagi hujannya ini ya. Terus di belakang banyak pepohonan ya kan. Jadi hujan-hujan sama kita ada ubi, ubi sama kopi. Sambil melihat hujan ya. Ada pameran ya. Mau bisa. Hujan. Jadi kalau di Malaysia itu apa ya, kalau hujan ini senang ya, pulang tidur ya kan. Pulang sampai kongsi buat mie ya, buat kopi. Jadi apa ya, kalau hujan ini kan ingat dulu masa-masa dulu di Malaysia. Jadi di Malaysia itu apa ya, selain jangan capek ya, juga tenang. Tempat mengajarkan saya mandiri. Apa-apa sendiri.
datang. Habis hujan panas lagi. Ini ubi semalam saya petik di belakang rumah sambil membersihkan pokok alpukat, pokok pisang, kayak. Menu diet ini, ubi sama tempe. Nah ini cengkeh. Nah semalam yang kemarin saya petik di sawah ya. Kalau cengkeh ini kalau basah langsung dari pohon ya, itu 35.000. Kalau kering 1 kilonya bisa 120.000 ya. Kalau Malaysia RM 30 ya, RM 10 ya. Kalau 100 RM 30 ringgit, kering 30 ringgit, kalau masih basah 10 ringgit. Rp40. Kalau kering Rp40, kalau basah Rp10. Cengkeh. Sangat fakir nih. Tepung. Alhamdulillah. Mungkin cukup saja ya, untuk kami ya. Acara kita menikmati kopi sama ubi sama tempe ya. Sambil mendulang hujan. Mungkin cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu banyak ubi itu. Ubi kayu. Singkong.
itu kelapa, pisang, pisangnya mah banyak sudah ya, tua-tua itu.